Seterusnya, kita ingin ikuti satu laporan khas iaitu bantuan khas COVID-19 inisiatif murni wajar dirai dan disediakan oleh Faizura Yusof dalam segmen Zubir Terdekat. Saksikan laporan khas ini. Melalui bantuan khas COVID, walaupun jumlahnya tak seberapa tapi setidak-tidaknya agak membantulah untuk kita mengharungi musim pandemik ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana telah memberi bantuan khas ini kepada kami. Maknanya kerajaan tidak pernah memberikan golongan bujang seperti kami. Saya mengharapkanlah golongan yang mendapat bantuan ini menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bantuan khas COVID-19 BKC yang merupakan sebahagian daripada inisiatif pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih menjadi satu lagi langkah bersepadu kerajaan untuk melonjakkan semula aktiviti ekonomi. Dan usaha menyegerakan pembayaran fasa 1 juga dilihat antara langkah awal Kementerian Keuangan ke arah merealisasikan hasrat itu. Sudah tentu inisiatif itu sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada 10 juta penerima yang terjejas pandemik apabila bantuan telah pun mula dikreditkan sejak 6 September lalu secara berperingkat. RM3.1 bilion yang diperuntukkan bukan satu jumlah yang kecil. Sama ada ia mampu untuk mengatasi masalah penyusutan dapatan isi rumah yang berlaku hanya akan disaksikan dalam bulan-bulan mendatang. Namun, setidak-tidaknya, menurut Perunding Dasar dan Polisi Awam, Faizal Ridwan, kerajaan berusaha memastikan rakyat tidak terus terjerumus dalam tekanan ekonomi melampau. Sesuai dengan nama pakej pemulih iaitu pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Pada fasa pertama, kita akan mencapai kejayaan iaitu perlindungan kepada rakyat. Tetapi fasa berikutnya, satu cabaran iaitu memulihkan ekonomi yang telah terperangkap dalam satu jurang pandemik selama 2 tahun. Agensi-agensi kerajaan yang lain mestilah memastikan penyampaian bantuan dan subsidi bersasar ini kepada industri dapat disegerakan. Usaha bersungguh-sungguh ini sebenarnya cerminan kepada komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia terutamanya golongan sasar. Kita juga berharap semasa pandemik ini bukan sahaja konsep keluarga Malaysia dibawa oleh kerajaan tetapi dihayati oleh semua peniaga seperti tidak menaikkan harga dan menjual dengan harga kekeluargaan. Jika ini dipahami, saya percaya tidak akan berlaku isu seperti lambakan produk seperti durian dan udang. Tema kita jaga kita dan kita keluarga Malaysia mesti berkembang secara organik dari bawah ke atas menjadi pedoman hidup setiap dan seluruh rakyat Malaysia. Berpandangan serupa, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid melihat ketika negara berhadapan krisis kesihatan awam yang memuncak, campur tangan kerajaan sangat signifikan untuk merangsang ekonomi sekaligus mengurangkan kesan negatif dalam negara. Bantuan BKC ini seharusnya dapat menghasilkan apa yang dikatakan sebagai kesan tunggada dalam ekonomi negara. Dan ini seharusnya dapat membantu mengaktifkan aktiviti ekonomi dalam bulan September dan mungkin dalam bulan-bulan yang seterusnya juga. Terutamanya pada suku keempat pada tahun 2021 lah. Jadi memang ia akan beri kesan yang positif dari sudut kredit negara. Dan secara umumnya juga BKC ini juga menandakan ataupun menjadi satu simbol lah, yang mana kerajaan yang baru ini menekankan aspek keluarga Malaysia itu slogan keluarga. Semangat dan iltizam yang ditunjukkan kerajaan baharu sewajarnya diraih dan disokong semua pihak. Harungilah waktu sukar ini bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Faizura Yusof, selamat pagi Malaysia.